sebagai pelajar sekolah dan sebagai model insan yang berjaya suatu hari ini. Jadi terima kasih dan banyak kepada semua pihak yang terlibat. Semoga majlis pada ini akan berjalan dengan lancar dan memudahkan segala urusan kita. Bila topi wadiah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah atas anak-anak sekian nak menjadi seorang jutawan lah kita, jutawan. Siapa yang anda lihat yang sekarang ini yang menjadi jutawan? Jadi anak-anak cuba lihat apakah yang dia buat sebelum dia jutawan. Pada saya sekarang seorang itu untuk berjaya berjaya. Satu, berumur. Program ini adalah untuk program pembangunan remaja untuk semua remaja. Okey, adik-adik remaja ke tak? Okey, remaja. Ia adalah rangka kerja bagi remaja meneroka potensi atau bakat yang adik-adik ada. Okey, program ini juga memberi peranan remaja. Okey, ini adik-adik kena tahu. Berdiri sangat penting, okey? Yang pertama, program ini bukanlah satu pertandingan. Bukanlah satu pertandingan. Okey, so siapa yang siap dulu, nanti abang aku cakap, okey, komponen-komponen yang perlu dilengkapkan, tulis dalam diary. Siapa-siapa yang siap dulu, okey, hantar pada mentor, mentor check betul tanda tangan, tauliah untuk awak. Okey, sangat senang. Okey. Lepas tu, okey, program penjelajah asal. Macam-macam program camping saya dah pergi. Daripada umur Rajah Nal, saya dah ikut camping naik bukit, turun bukit, dekat sungai, mati sungai, hukum, hukum rekod. Cuma tak jumpa bayi lagi. Jumpa bayi, jumpa dekat zoo je. Dekat sama Langkah Melaka, saya pergi adalah untuk projek penempatan saya dari Dan Rasa itu. Saya tak ada kepada Adik Rasa ni. Iaitu foto. Tadi saya bukan kartu shock lah sebenarnya. Sebab macam-macam tak ada, saya tak ada. Tadi saya cuba ikhtiar dengan masa yang lalu ni. Saya fokus. Bidang kemahiran dia tak fokus sangat kepada akademik. Dia lebih kepada kemahiran. Contoh kemahiran yang saya ambil masa di IKPN adalah kemahiran memasak. Nama dia adalah penyediaan makanan. So saya akan belajar masak macam-macam jenis makanan di hotel. Start saya masuk IKPN adalah pada tahun 2011. Selama setahun dan saya sambung lagi di IKPN lalu baca maka 2 tahun 1 bulan. Lepas tu masa tu kalau nak belajar bayaran dia ada RM560. SKM 3 cuma RM400 dan SKM 4
Diploma hanya 300 lebih saja, 315 lebih. Dan dia akan diberikan allowance setiap bulan, tempat tinggal, makan, kopi. Jadi dia datang, belajar, dapat allowance, dia akan dan sekarang, dia pergi yang dulu. Okay. Cabang, okay. Abang bukan seorang student yang pandai. Okay, tuan terang. Okay, abang bukan macam nak mengurangkan diri abang lah. Tapi abang bukan seorang pelajar yang pandai. Okay, tapi adik-adik, okay, sebagai seorang pelajar perlu pegang satu perkara. Okay, iaitu rajin. Okay, abang cakap perkara ini betul. Sebab apa? Bahagian lain. Okay, belia aktiviti sukan. So, abang nak cakap awak kena balancekan akademik dengan aktiviti harian awak. Faham tak? Faham tak? Okay, awak kena balancekan. Sekarang ni, okay, graduan sangat banyak dekat negara kita, graduasi. Okay, yang sekarang menanggung. Okay, saya yang akan bergraduasi pada bulan depan ke masa takut. Mana saya akan kerja lepas ni? Okay, ada keperluan pekerjaan untuk saya. Sebab itu, kita kena fight daripada sekarang. Okay, adik-adik, tolong mindsetkan kepada orang ni. Seimbangkan akademi dengan aktiviti kurikulum. Boleh tak? Okay, sebabnya bila di luar nanti, adik-adik akan fight dengan beribu-ribu orang. Okay, bila adik ada satu kekuatan lebih daripada orang lain.